Halo sahabat Ananda, tahu nggak sih kemarin tanggal 28 Juli merupakan hari hepatitis sedunia. Apa sih itu hepatitis? Hepatitis merupakan penyakit peradangan hati yang dapat disebabkan oleh virus, infeksi, maupun kebiasaan konsumsi alkohol dan juga obat-obatan. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit hati, termasuk diantaranya hepatitis? Yang pertama, jaga pola hidup yang bersih. Jangan gunakan alat makan secara bergantian, lalu juga mencuci tangan sebelum makan, dan juga mengolah makanan dengan bersih dan sampai matang. Yang kedua, jaga pola makan tetap sehat dan seimbang. Batasi konsumsi makanan-makanan tinggi lemak seperti santan, jeroan, dan juga gorengan. Selain itu, hindari konsumsi makanan dengan bahan tambahan pangan buatan secara berlebihan, seperti contohnya makanan berpengawet, makanan dengan pewarna, maupun dengan penyedap rasa. Yang ketiga, konsumsi obat-obatan secara bijaksana. Jangan konsumsi obat-obatan melebihi dari dosis yang diberikan atau mengkonsumsi obat-obatan yang dijual bebas secara tidak bijaksana. Lalu, jangan lupa konsultasikan apabila teman-teman mengkonsumsi obat-obatan herbal kepada dokter-dokter yang teman-teman percaya. Terakhir, namun tidak kalah penting, yaitu menjaga agar berat badan tetap normal dan juga aktivitas fisik secara rutin. Nah, itu dia beberapa cara agar terhindar dari penyakit hepatitis dan juga penyakit hati lainnya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat selalu.